Indonesia berhasil meraih medali emas setelah menanti 32 tahun. Ya, setelah menang melawan Thailand di SEA Games 2023 dengan skor 5-2 dalam cabang olahraga sepak bola pria U22. Ini menjadi medali emas ketiga Indonesia setelah tahun 1987 dan 1991. Sejarah itu terulang kembali. Lewat pertandingan dramatis dan banjir kartu merah, bahkan terjadi pukul-pukulan di pinggir lapangan di menit 21.44. Kedua kubu terlibat baku pukul yang mengakibatkan manajer tim Indonesia, Bapak Sumarji, sampai harus terseret dan terdorong dalam insiden itu. Kejadian itu tepat setelah gol ketiga Indonesia yang dicetak Irfan Jauhari pada menit 90. Belum lagi momen tim Indonesia disebut kena prank, di mana pelatih timnas Indra Safri sudah melompat, tandanya dibunyikan peluit, menandakan Indonesia menang. Tapi sepertinya itu selebrasi yang terlalu dini. Beckham Putra menambah penderitaan Thailand setelah membawa Indonesia U22 unggul 5-2 pada menit ke-119. Timnas Indonesia U22 pun meraih medali emas SEA Games 2023 usai kalahkan Thailand 5-2 di Stadion Olimpiade. Dengan ini, Indonesia memecahkan puasa gelar juara selama 32 tahun lamanya setelah kali terakhir mendapatkan emas pada SEA Games 1991. Bravo, Indonesia!